ada apa ini? Alhamdulillah, Gusti Ratu Subang Larang masih hidup lagi. Beliau mati suri. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin. Gusti Prabu Amukmarugul. Bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Ibu Nda! Tidak. Baik, kita kembali ke istana bersama mereka. Kau benar. Ayo, Wak. Kamu bertahan, Ambu. Kamu bertahan. Kamu maafkan aku, Ambu. Aku janji, Ambu. Kita akan bertemu Prabu Siliwangi sekali. Aku berjanji, Ambu. Kamu bertahan, ya. Bertahan, Ambu.
Maaf, Paman. Ya, Raden. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan kuburan ini? Begini, Raden. Gusti Ratu Subanglarang ternyata hanya mati suri. Beliau hidup kembali sebelum sempat dikuburkan. Jadi Gusti Ratu Subanglarang masih hidup? Benar, Raden. Saat ini, beliau dibawa ke Istana Pajajaran. Terima kasih, Paman. Sama-sama, Raden. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau begitu, sekarang aku harus menuju ke Istana Pajajaran. Aku akan meminta maaf kepadanya. Aku tidak peduli. Aku akan mati di sana. Yang terpenting adalah permohonan maafku kepadanya. Apa maksud dari tanganmu ini? Berani sekali kamu melarangku masuk. Benar. Maafkan hamba. Syekh Nurjati, apakah kamu tidak sadar? Atau kamu pura-pura tidak sadar kalau kamu sekarang berhadapan dengan siapa? Tentu saya mengenal Gusti Prabu Amuk Marugul, Raja Japura. Tapi mohon maaf, mengingat Gusti Ratu Subanglarang sedang mati suri, beliau sedang beristirahat. Lantas, sekarang kamu mau apa? Mau berhadapan denganku? Apa yang telah dikatakan oleh Syekh Nurjati itu memang benar. Jadi mohon, mengertilah Raka Amuk Marugul. Mari saya. Selain perhasi ini, kita semua harus meninggalkan ruangan ini. Ini demi kebaikan. Baik, Ayahanda.